Sebelum jenazah almarhum Novita Kurnia Putri dikebumikan, Ade Sutisna, orang tua Novita, sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport dan mengurus pemulangan jenazah almarhum Novita Kurnia Putri dari Amerika hingga ke Indonesia. Dia mengucap terima kasih banyak atas doa dan support yang telah diberikan Kemenlu, Kejari, Camat Banyumanik, Lurah Pudak Payung, Kapolsek Banyumanik, Babinsa, dan Babikamtibnas setempat. Ade juga sempat mengucapkan permohonan maaf untuk mendiang putrinya kepada seluruh masyarakat Banyumanik, Kota Semarang. Jenazah almarhum Novita Kurnia Putri, korban penembakan di Texas, dikebumikan pukul 11 siang di TPU Sasono Loyo, Bumirejo, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Di sekitar rumah duka ada 3 karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kami tercinta Novita Kurnia Putri. Jangan lupa subscribe ya!